Farid. Haziq bersahabat dengan Farid sejak dari kecil lagi. Mereka sangat meminati bidang digital dan teknologi. Mereka suka mencipta sesuatu produk inovasi walaupun ianya kadangkala tidak menjadi. Perhatian kepada Muhammad Haziq dan Farid dari tingkatan 4SA selaku bilik penolong kanan kokurikulum sekarang. Dah datang pun kamu berdua. Minta maaf, cikgu. Ada apa ya cikgu panggil kami berdua? Yelah, ada hal ke cikgu? Macam ni. Sebenarnya, saya baru terima satu hebahan tentang pertandingan pengaturcaraan robotik. Saya rasa ini peluang untuk kamu berdua. Menarik ni. Ini memang menyakiti Haziq. Tapi cikgu, kami selalu je kalah dalam pertandingan macam ni. Boleh ke kami masuk lagi? Janganlah putus asa. Murid yang baik adalah murid yang sentiasa berusaha. Baiklah cikgu, kami akan sertai pertandingan ni. Kami akan buat sebaik baik. Baguslah macam tu. Selamat maju jaya saya ucapkan. Macam mana ni? Kau ada idea tak? Kita nak cipta apa? Sebenarnya, semalam aku dah fikir tentang ni. Aku ada satu idea yang menarik yang nak dikongsikan dengan kau. Ya ke? Cuba cerita sikit idea kau tu. Apa kata kita reka satu robot yang berfungsi untuk menjaga kucing peliharaan ketika tuan mereka tiada di rumah atau keluar bekerja? Robot ini mampu mengesan dan menyelesaikan masalah kucing seperti memberi makan, bermain dengan kucing atau menyediakan tempat tidur. Wah, menarik betul ni. Tapi, mampukah kita hasilkan robot yang hebat macam ni? Kau jangan risau. Kita akan memanfaatkan penggunaan kecerdasan buatan dalam projek kali ni. Oh, idea yang bagus. Kau memang bijak. Memang seorang yang fasih digital. InsyaAllah, kita pasti boleh. Mulai hari itu, Haziq dan Farid bertungkus lumus menyiapkan tugasan mereka. Eh, ada mesej dari Farid. Aduh, tak datang lagi. Apa masalah Farid ni sebenarnya? Harap-harap tiada isu yang besar terjadi. Mana Farid ni? Pertandingan dah nak mula dah ni. Kejap lagi juri nak datang. Telefon pun tak jawab. Sekarang aku betul-betul rasa nak marah. Mana kau Farid? Assalamualaikum. Saya Dr. Rashid. Saya adalah juri bagi pertandingan ini. Boleh perkenalkan diri serta produk yang kamu usahakan ini? Alamak, macam mana ni? Segala maklumat ada pada Farid. Macam mana aku nak bentang projek ni tanpa kau? Assalamualaikum dan selamat pagi. Ni macam kami suara dari Farid. Teach Titan. Saya Muhammad Farid bin Azam. Hari ni baru aku tahu. Rupanya selama ini Farid sakit dan dia berusaha menyiapkan projek kami ini demi aku. Aku minta maaf Farid. Aku buruk sangka dengan kau. Farid sedang berada di luar negara bagi menjalani pembedahan penyakitnya. Namun, dia tetap berusaha menyiapkan tugasan kumpulan kami. Terima kasih, Farid. Aku akan menanti kepulangan kau dan meraihkan kejayaan kita dalam pertandingan ini. Penuh gelak tawa bersahabat.